Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nang batin pertama riya. Riya membawa kepada su'ul khatimah. Kenapa? Karena orang riya amalnya kada diterima Allah. Kalau kita mati kada membawa amal, apa lagi? Yang kedua, ujub. Ujub ini orang nang kada merasa dirinya ditolong Allah. Ujub ini orang nang kada merasa dirinya bisa beribadah karena kekuatan Allah. Merasa inya nang punya kemampuan, kehebatan, kepintaran. Ketiga, sombong. Hadis Nabi sudah mengatakan kada masuk surga orang yang seberat semut, umpamanya daripada kesombongan. Yang keempat, yang bisa su'ul khatimah itu tasdiqul kahin, percaya lawan dukun. Percaya lawan dukun. Rasulullah mengatakan siapa yang percaya dengan dukun berarti dia berlepas daripada aku, kata Rasulullah. Yang kelima, i'tikadul bid'ah. Dia beri'tikad, i'tikadnya bid'ah. I'tikadnya kada sesuai dengan i'tikad Rasulullah, kada sesuai dengan i'tikadnya para sahabat dan keluarga Rasulullah. I'tikadnya ini ganjil keyakinannya. Umpamanya dia mengi'tikadkan bahwa Allah Ta'ala itu berada di atas langit. Nah, itu i'tikad bid'ah. Yang kedua, yang keenam, al-hikid, dendam. Artinya ada menyimpan kebencian kepada seseorang. Jadi Nabi kita, al-mu'min laisa bihaqud, orang beriman itu tidak pendendam. Al-hasad, iri dengki, su'ul khatimah akhirnya. Kenapa? Karena hasad ini memakan kebajikan yang ada, sebagaimana memakannya api terhadap kayu yang kering. Akhirnya mati, habis, kada diisi amal lagi. Karena iri dengkinya. Yang kedelapan, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada perdaya Allah. Maksudnya apa? Orang yang mati rasa yakin husnul khatimah. Nah, iya itu sudah macam husnul khatimah. Matinya ini asa yakin sudah husnul khatimah. Aku mati ini aman aja, insya Allah husnul khatimah. Nah, asa yakin walaupun baik insya Allah, ada boleh. Tetap kita mesti ragu-ragu, mesti takut tentang akhir daripada hayat itu. Kalau kita merasa sudah husnul khatimah, wah ya sudah tuh husnul khatimah jadinya. Yang kesembilan, di antara dosa-dosa batin yang membahayakan kepada akhir hidup kita adalah bughdhu ahli baitin nabi wa ashabih, benci. Dalam hati ini artinya ada kebencian dengan keluarga Rasulullah atau sahabat-sahabat Rasulullah. Itu pun membahayakan kita, menarik iman, mengeluarkan iman daripada hati sewaktu kita hendak dicabut roh itu.